Dulu, setiap kali hari haji, aku selalu balik kampung. Dan aku suka tengok atuk aku sembelih lembu. Yeay, kita dapat balik kampung. Yeay. Hei, seronoknya anak Abah seorang ni, ya? Seronok Abah sebab nak tengok orang sembelih lembu. Tapi Abah, kenapa kita kena sembelih lembu setiap kali hari raya haji? Nazmi, hari raya haji ni adalah ibadah penyembelihan binatang ternakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari raya haji dan 3 hari tasyrik. Oh, jadi wajiblah ya Abah untuk semua orang sembelih. Ibadah korban Nazmi boleh dibahagikan kepada 2, iaitu korban wajib dan sunat. Korban wajib adalah ibadah korban yang bernazar, manakala ibadah korban sunat adalah sunat muakkad, sunat yang dituntut. Oh, faham Abah. Hihihi, tak sabarnya dah jumpa Atok. Hihihi, Atok kita hebat setiap tahun dia sembelih lembu. Kan Abah? Iyalah nak Abah. Nazmi. Oh Nazmi, bangunlah. Kita dah sampai ni. Oh, yeay, dah sampai. Atok, Nazmi dah sampai. Nazmi jika Atok ni. Atok, hihihi, tak sabar nak tengok Atok sembelih lembu esok. Hihihi. Jika Atok, esok Nazmi tengok ya. Sekarang Nazim pergi mandi dulu, rehat dulu, nak maghrib dah ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atok, Nazmi dah datang. Ah, cucu Atok, tidur kat situ ya. Atok sembelih lembu ni. Hahaha, Atok, lembu tu lari. Nazim belakang ya. Mak Dabu, pergi kejar lembu tu. Baik Tuan Haji, kami kejar dulu lembu tu. Atuk okey tak? Hihi, seronok tak dapat tengok lembu lari tadi. Seronok sangat Atuk. Hihi, sayang Atuk. Rindunya tengok semua video ni. Rindunya dekat awal Atuk. Kan Abah? Nazmi, Abah pun rindu dekat arwah Atuk. Abah, lepas PKP ni kita balik kampung ya Abah, pergi melawat kubur arwah Atuk. Okey Nazmi, nanti kita balik kampung lepas habis PKP eh. Atuk aku meninggal dunia kerana COVID-19 dan aku dan ayah tidak dapat berjumpa Atuk buat kali terakhir. Hargai orang yang kita sayang selagi dia masih ada. Horangi di sini ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua umat Islam.